말이 없잖아. Dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa berada dalam kerahmatan dan kasih sayang Allah SWT. Dan kesempatan ini juga hari ucapkan syukur kepada hadirat Allah SWT. Kalau taklah hari kerana Allah SWT masih lagi memberi, masih lagi memberi ruang hari serta anak-anak mak menikmati kasih sayang seorang ibu bernama Rohaya binti Masri. Alhamdulillah mak, masih lagi ada usia mak, masih lagi ada usia hari, masih lagi ada usia anak-anak mak diberi kesempatan menikmati kasih sayang seorang ibu. Jadi doakanlah bagi kami sentiasa berada dalam keadaan pimpinan Allah SWT, menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan sentiasa doakanlah untuk kami juga mak, jadi anak yang baik, anak yang soleh, soleha, dan sentiasa taat kepada Allah. Selamat ilahi mak yang ke-73. Assalamualaikum.